Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, saya akan bikin video singkat. Video ini untuk menanggapi saran dan tanggapan saudara siapa ini ya? Saudara Islam di Sulteng. Katanya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Mengingat Allah tidaklah cukup tanpa mengenal diri dan tidak sampai ke makam. Wah, ini nih makam. saudara siapa ini? Saudara Isran, bukan makam saudara, tapi makam bukan makam ya, salah ini. Tapi enggak apa-apa lah. Saudara Islam, saya mau tanya, apa hubungannya mengenal diri dan makam Allah? Coba jelaskan saya, apa arti daripada makam? Kalau menurut saya, pengetahuan saya, makam itu adalah tingkatan. Jadi saudara mengatakan tidak sampai ke makam Allah, berarti tidak sampai ke tingkatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya saudara, mengenal diri sama makam Allah tidak ada hubungannya. Makam itu tingkatan. Jadi sudah. Dan juga yang saya yang kita bahas nama Allah tapi melenceng. Jadi saudara, mohon maaf, silahkan komen, karena komen saudara siapa saja bisa saya jadikan sebagai materi untuk membuat video-video yang akan datang. Oke, silakan. Dan di sini ada mohon dikaji lagi Pak Ustaz. Salam dari Sultan Isran. Apa mau dikaji ini? Makam Allah mau dikaji, tingkatan Allah. Saya kepingin saudara sempurnakan dulu ilmunya. Ini aja udah salah-salah ini, makam. Makam bilang makam. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih saudara Islam di Sulteng.
atas perhatiannya dan tanggapannya. Salam juga dari saya, Samsudin Al-Hafiz. Saya juga dari Sulawesi, Sulawesi Barat. Saudara penonton channel saya, dimanapun Anda berada, perlu saya jelaskan di sini yang perlu semua kita ketahui, bahwa orang pintar belum tentu berilmu. Dengar, orang pintar belum tentu berilmu. Dan orang berilmu sudah pasti arif dan bijak. Kalau tidak arif dan tidak bijak, berarti bukan orang berilmu. Orang berilmu itu tidak asal ngomong. Dia tahu di mana kita harus bicara tentang itu dan ini. Oke? Saudara, banyak orang merasa paling pintar, paling berilmu, dan paling benar. Tetapi tidak merasa bahwa yang ditampilkan itu adalah kebodohannya sendiri. Dan kesesatannya. Siapa yang merasa paling benar, paling pintar, paling berilmu, dia itu adalah musuh Allah, orang sesat. Kenapa? Karena dia mau menyaingi Allah Subhanahu wa taala dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita ini tidak ada. Dan tidak punya apa-apa. Tetapi kenapa kita merasa hebat? Merasa paling berilmu, paling tahu, paling benar. Yang saya tanyakan, apa yang kita ketahui tentang hakikat kebenaran? Silahkan komen, saudara. Demikian, ini cuma video singkat ya. Sekali lagi saya mau tanya, apa yang kita tahu tentang hakikat kebenaran? Silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.